Ini adalah kadernya Rusdi Abdullah yang datang mau mengacaukan musyawarah daerah Partai Golkar. Dari beberapa hari lalu dia sudah menyebar SMS kemana-mana, termasuk ke kami ini, untuk melaksanakan demo. Jadi kami himbau kepada Pak Rudal sebagai senior saya, sebagai bendahara Golkar, kalau fair datang ke sini. Jangan bikin ribut acara musda, ini bikin malu. Jadi sampaikan kepada Pak Rudal kalau fair, datang Pak Rudalnya ke sini, jangan suruh orang. Itu loh, istrinya Pak Rudal itu caleg terpilih loh. Jadi sekali lagi, dan kami akan minta kepada Golkar Makassar, kepada Pak Aru, untuk menindain orang. Ini sudah mengacaukan saya atas nama Ketua Panitia Musda. Ya, bos, terima kasih. Apa yang dipersoalkan? Intinya, kan kau wawancara di sana kan? Intinya dia mau kacau. Jadi silakan kau bahasakan sendiri, kan kau tahu sendiri nih. Dia mau kacau, tidak jelas apa maunya. Buka KTA, semua orang punya KTA. Saya cuma bilang, saya Ketua Panitia. Jadi ini orangnya Rudal. Suruhannya Pak Rusdi Abdullah, bendahara Partai Golkar, yang mau bikin ribut di sini. Dan kami akan laporkan ke DPP, dan kami minta kepada Pak Aru untuk menindas saudara Hamzah. Soal tadi ada tuduhannya soal musda ini tidak. Tuduhan apa? Memangnya dia siapa? Memangnya si Anca yang menuntut ini musda? Memangnya Rudal yang punya Golkar ini? Enak aja. Memangnya dia siapa?